di lapangan Barada Polres Langkat, Kapolres Langkat AKBP Dedi Indrianto memimpin langsung pelaksanaan rapat koordinasi Criminal Justice System di wilayah hukum Polres Langkat. Dalam pelaksanaan tersebut, membahas permasalahan hukum yang ditangani penegak hukum di wilayah hukum Polres Langkat, sehingga dalam penyelesaian hukum para instansi penegak hukum dapat bekerja sama dengan baik. Hadir pada pelaksanaan rapat koordinasi Criminal Justice System tersebut antara lain Profesor Edi Warman, Guru Besar USU, Haji Wahyu Sabarudin, Kajari Langkat, Aji Suryo, Ketua PN, Haji Marasutan, Bapas Medan, Dr. Andes Haji Darmansyah, Pengadilan Agama, Romi Win Huta Soit, Rutan Tanjung Pura, dan para kabak, kasat, kapolsek, dan perwira Polres Langkat. Dari awal acara hingga akhir pelaksanaan rapat koordinasi Criminal Justice System tersebut berjalan dengan aman dan kondusif. Dituntut masyarakat untuk nangkepin terus. Dari Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan Ciberata TV, Salam Ciberata. Nangkep, katanya